Saya yakin kalau mahasiswa sudah turun, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sepakat untuk menolak penundaan pemilu. Kait dengan tuntutan yang lain, ya, untuk BEM Malang Raya terhadap Kabupaten Malang, terhadap Kota Batu, sepakat kami RT RW memang tetap harus menjadi perhatian kita bersama, terutama untuk Kota Batu yang menjadi hilir, ya, yang menjadi hulu, Kota Malang sebagai hilir. Saya minta waktu nanti kepada BEM untuk menghadap kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Batu untuk mengawal ini. Untuk Kabupaten Malang, tentang kelapa sawit, kita sepakat untuk menolak itu. Terkait BBM, kita harus sadari semua, bukan hanya persoalan Indonesia, tapi semua dunia mengalami krisis energi. Kami juga merasakan bagaimana beban masyarakat. Kok naikkan BBM pas mau mudik lebaran? Ini kan tidak pas momennya, ya. Oke, bahan sembako semua naik, tapi ini sebenarnya menjelang hari raya itu biasa terjadi, cuma sekarang meroketnya terlalu besar, ya. Kita akan cari solusi, kemana minyak goreng itu selama ini? Kami kemarin Pak Wali kesulitan mencari minyak goreng di Kota Malang ini. Berarti permasalahannya ada di hulu sana, ya. Semua tuntutan mahasiswa di Kota Malang ini, kami siap untuk mengawal itu, ya. Jadi hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup!